Aduh, gak terasa seminggu lagi udah lebaran. Trocking-trocking, sepi banget ini ya. Mau telepon Ali dulu ah. Penasaran, udah jebol berapa kali dia puasanya. Halo Dun. Halo Li, bisa ketemu gak kita? Mau ngobrol-ngobrol nih, sendirian di warung pojok. Buset, gue aja baru bangun udah nongkrong di warung. Kalau bisa, ajakin siapa ya, biar rame. Ya udah, ntar gue ke situ deh sama siapa. Oke Li, tak tunggu ya. Sat-sat ngono lu. Oh, itu tuh. Di situ kayaknya, Yan. Apa sih lo? Ngapain sih lo? Tumpah-tumpah gua. Wambu-wambu ini alip karo apa, Biki? Itu kayaknya si Madun di situ tuh. Oke, ayo kita samperin balik tuh. Dalamnya apa? Temen. Jadi, sini aku ngajak ketemuan. Woi Don, udah lama lo di sini. Kan lama lagi dia, dari jam 7 pagi udah nelponin gua. Gila, warungnya aja belum buka kali. Wah, ada uang. Bro. Bro. Mau nyari udara segar bro, sumpah di rumah terus. Ngomong-ngomong, helm ini mau nanti, apik temen. Sembarangan kalau ngomong itu helm gue baru beli tuh. Buat nanti mudik pas lebaran di ke kampung. Iya bener Dun, gue juga baru beli kali buat ini, ngapel ke Ayang Beb di Bekasi. Itu di belakang helm lu Dun. Dun, helmmu tuh udah jelek banget tuh. Wadah lu tak tutupi, isi keton woy. Di sini aku. Ya ampun Dun. Mau mudik ganti lah yang baru Dun. Masa pakai yang lama. Wong kepodo sombong kape. Aku jenis ya iso gak pilih moyo kaya. Untung lagi puasa. Sabar. Iya iki bro. Helm gue ambil iki cete. Telepon Ali dulu ah. Halo Li. Halo Dun. Kita ketemu lagi yuk di warung pojok. Ada yang aku mau lihat ini. Jangan lupa ya, ajak si Apip juga. Oh iya, yaudah ntar gue ajak si Apip juga deh ke sana. Emang lu mau kasih liatin apa Dun? Udah, ketemu aja dulu. Kita tunggu ya di warung pojok. Sat-sat kan lu. Oke. Oke deh. Jadi penasaran gue, si Madun mau nunjukin apa sih? Mumpung belum ada datang, aku umpetin dulu helmnya. Buat kejutan. Tuh, gue pakai ini aja. Oke. Aman.
Wah, Dun, gue sama Ali penasaran nih. Emang lu mau ngasih lihat apaan sih? Ini bro, helm saya. Wih, helm baru tuh kayaknya si Madun. Iya, kelihatannya sih gitu, Li. Coba kasih lihat dong, Dun. Tara, ini helm gue bro. Keren banget helm lu, Dun. Mahal nih pasti. Iya nih, kelihatannya sih kayak gitu. Mantap juga selera lu, Dun. Pasti mahal nih, Li. Enggak mahal, bro. Ini saya ngecat sendiri pakai cat jamur pen. Ah, masa iya, Dun? Pakai cat aerosol doang. Masih puasa nih, lu jangan bohong dah. Iya, nggak percaya gua. Ini pasti mahal sih. Tenan, bro. Kalau nggak percaya, ini lu videonya ada. Wah bener, Pip. Si Madun ngecat sendiri. Mana hasilnya keren banget lagi. Lah iya, nggak nyangka banget dah gua si Madun bisa ngecat sendiri. Saya bisa repaint kayak gini karena saya sering lihat tutorial YouTube Samurai Kurofushi. Walah, jadi lu sering lihat tutorial repaint di YouTube Samurai Kurofushi. Nah, boleh tuh nanti gua coba repaint sendiri aja. Iya nih, Pip. Nanti habis sebaran sabi kita repaint pakai samurai paint. Oh iya, makasih nih infonya, Dun. By the way, gue sama Ali pengen minta maaf juga nih, udah ngetawain helm lu kemarin. Ternyata jadinya malah mantep banget sekarang. Wah iya, Dun. Mumpung bulan Ramadan, gue sekalian minta maaf ya. Kalian nih, kita izin mau pamit, mau siap-siap mudik. Iya nih, gue pengen ke rumah yang bed gue di Bekasi. Iya bro, sama-sama. Gue juga mau pulang nih.